Halo para seto, berita terbaru yang admin dapat, Taiwan melakukan latihan perang di wilayah paling utara Dongji di dekat pantai Cina. Dalam video tersebut, tentara Taiwan melakukan penembakan peluru kepala merah yang mengambang di laut, yang dimaksudkan untuk mewakili pasukan musuh yang maju menyerang Taiwan. Latihan tempur jarak dekat juga dilakukan. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan latihan perang di Dongji ini bagian dari Kepulauan Matsu yang dikuasai Taiwan di lepas pantai Fuzhou, China. Latihan rutin dilakukan. Itu terjadi karena China telah meningkatkan tingkat siaganya setelah operasi khusus militer Rusia ke Ukraina. Dan Taiwan mewaspadai terhadap China yang melakukan hal serupa seperti Rusia ke Ukraina. Taiwan belum melaporkan aktivitas yang tidak biasa oleh China sejak perang Rusia vs Ukraina dimulai. Tetapi pada tanggal 5 Februari, sebuah pesawat kecil China yang digerakkan baling-balingnya terbang sangat dekat dengan Kepulauan Dongji. Dan itu peristiwa yang sangat tidak biasa. Bagaimana menurut para seto tentang berita ini? Apakah Taiwan akan seperti Ukraina dalam waktu? Apakah Taiwan akan seperti Ukraina dalam waktu dekat mengingat tensi kedua negara akhir-akhir ini cukup tegang? Silakan adu mulut kalian di kolom komentar.